Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Otomotif Channel. Ini adalah lori Scania, itu 124L470. Proyeknya ini ya, saya akan melakukan penggantian tomostat itu adalah satu valve air yang mana kalau kerjanya dia adalah buka tutup. Kalau airnya dingin dia akan tertutup, tapi bila sudah panas dia akan buka sendiri secara otomatis. Oke. Untuk Scania 470 lebih kurang sama. Tempatnya ini, Bro, di dalam sini. Nah, tempatnya di sini. Oke. Saya buka dulu. Ini saja ya. Patut dia air tak kuat ya. Macam ada jam je ni. Iyalah, dia cepat tunggu boleh lagi. Ini jenenge tomosotat. Barang tak ada, Bro. Orang enek. Mana yang tadi tu Jogja tu? Kita ada barang lama. Ini yang barang tak baik. Ya. Ini yang tak baik. Ini baru tau, baru. Tapi kita pakai sebentar aja sudah panas. Memang enggak bisa pakai. Kalau yang ini barang baik. Tapi dah jam. Lihat, ini enggak mau nutup. Seharusnya kayak gini. Ini nutup, enggak ada lubangnya. Tapi yang ini lihat. Ini ada lubang, celah. Lihat enggak? Lihat, udah gak mau nutup. Ini mau order 1 minggu, tapi saya akan coba buang, potong. Kita buang ya, kita coba bagaimana. Oke, kita potong pakai grand. Potongnya sini loh. Yang ini gak usah potong, ini aja potong. Yang ini buang. Potong sini, sini, sini. Bos, gimana? Potong boleh tak? Boleh potong. Boleh. Nah, dia yang boleh. Nah, oke ya. Rani potong boleh. Oke, saya potong dulu. Oke. Sudah potong. Sekarang kita pasang. Ini baik. Nampaklah. Jerman. Ini yang mahal nih. Kalau kau boleh pasang nih, boleh. Letak pindah. Jerman juga.
kita try dulu. Pasal ini karetnya karet lama, jadi kita takutnya kalau ada kebocoran apa gitu. Biar harap enggak. Kita try isi air dulu, kita try coba. Kalau oke, nanti ini kita pasang. Biasa standar macam ni, tengah sikit biasanya macam kayak gitu. Kalau standar betul-betul standar 60 segini ya memang. Terus kalau dah ada dah pernah bikin biasa ada naik sikit, tapi enggak sampai 80. Biasa 80 ada masalah kurang cantik. Kita lihat dulu bagaimana.